terutama kepada teman-teman dari asosiasi, dari teman-teman dari pengusaha, juga dari petani yang sudah berhenti. Besar harapan kita bahwa tanaman yang memang sudah ada di kapal seluruh ini nantinya juga bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi komoditas untuk meningkatkan ekonomi di Kabupaten Kapal Solo. Mungkin langkah apa nanti yang dilakukan untuk PLN? Untuk pertama ini memang sudah terjadwalkan dari Bamus, karena memang sudah ada kita lihat di media sosial dan kita tanggapi dengan cepat. Tanggal 2 ini dari DPRD Kabupaten Kapal Solo akan audiensi ke Kementerian Kesehatan di pusat. Kita akan membawa bahan-bahan yang bisa menjadi pertimbangan supaya tanaman ini bisa tetap berkelanjutan di Kabupaten Kapal Solo.